Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa, kita melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis ibadah haji. Jadi jenis-jenis ibadah haji ada 3 macam ya. Pertama haji tamattu, yang kedua haji qiran, dan ketiga haji ifrad. Pertama, tata cara haji tamattu. Yaitu berihram dengan umrah di bulan-bulan haji dan selesai darinya. Kemudian berihram dengan haji dari Mekah atau di dekatnya dalam tahun yang sama. Jadi diawali dengan umroh terlebih dahulu, kemudian berihram lagi dengan haji dari Mekah atau di dekatnya dalam tahun yang sama. Diwajibkan baginya menyembelih hadiyu atau sembelihan hewan kurban. Pemirsa, haji tamattu saya ulangi lagi, didahulukan dengan berihram dari mikot, kemudian mengerjakan umroh terlebih dahulu ya, mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru setelah itu mengerjakan haji di bulan dan di tahun yang sama. Ini pada umumnya jemaah haji yang gelombang pertama yang sekarang ada di Madinah itu sudah bertolak atau berangkat menuju Mekah untuk menunaikan haji tamattu. Kemudian yang kedua, tata cara haji qiran, yaitu berihram dengan haji dan umroh secara bersamaan, atau berihram dengan haji lebih dahulu kemudian memasukkan umroh atasnya. Bacaannya adalah labbaika umroh wahajjan. Kalau haji tamattu, ketika dia melaksanakan umroh terlebih dahulu, bacaannya adalah labbaika umroh. Kalau haji qiran, bacaannya labbaika umroh umrotan wahajjan. Boleh bagi orang yang mendapat uzur atau halangan memasukkan haji atas umroh sebelum memulai tawafnya. Seperti orang yang sedang mendapatkan haid umpamanya ya. Yang ketiga,
tata cara haji ifrad, yaitu berihram dengan haji secara tersendiri. Dan ucapannya adalah labbaika hajjan. Yang melaksanakan haji qiran adalah seperti haji ifrad, kecuali yang melaksanakan haji qiran wajib membayar hadyu atau sembelihan hewan kurbannya. Dan yang melaksanakan haji ifrad tidak ada kewajiban hadyu atasnya. Haji qiran lebih utama daripada haji ifrad, dan haji tamattu lebih utama daripada keduanya. Mengenai ibadah haji yang paling utama, sebaiknya ya setiap orang yang berhaji agar melaksanakan haji tamattu. Tamattu adalah yang paling utama, karena ia adalah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan menyarankan agar mereka bertahallul pada haji wada, kecuali orang yang membawa hadyu. Tamattu adalah ibadah haji yang paling mudah dan paling gampang, serta paling banyak pekerjaannya. Apabila seseorang berihram secara qiran atau ifrad, maka yang utama adalah merubah ibadahnya menjadi umroh agar ia menjadi haji tamattu, sekalipun setelah tawaf dan sa'i. Apabila ia tidak membawa hadyu atau hewan sembelihan ya bersamanya, maka hendaklah bercukur dan bertahalul, karena mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.